Ibu, Bapak, parantos. Mari dipasang poliklen dulu. Kebakaran terjadi di Blok Pasar Malam Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu, 19 Maret 2023, petang. Kebakaran tersebut melahap gudang telur dan beras serta beberapa kios di sekitarnya, melalui pantauan tribunpriangan.com, usai api berhasil dipadamkan. Tampak beberapa warga mengambil telur-telur di lokasi kebakaran, mereka mengoreki puing-puing kebakaran guna mengumpulkan telur yang masih layak dikonsumsi. Beberapa di antara mereka, ada yang berhasil membawa telur satu ember penuh, ada juga yang hanya mendapatkan satu kotak saja. Tak lama, akhirnya para warga tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara, TKP, sambil membawa hasil buruan telurnya. Petugas kepolisian segera memasang garis polisi di TKP lokasi kebakaran dan melakukan penyelidikan terkait penyebabnya. Sebelumnya diberitakan, 6 kios di Blok Pasar Malam, HPKP, Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat hangus terbakar pada Minggu, 19 Maret 2023, petang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!